Saudara-saudara sekalian, ya, jangan tak tahu kita ni dah boleh buat konsert dalam KTM. Depa buat konsert dalam KTM pun saudara-saudara sekalian mematuhi aspek piawaian kita dan patuh syariah. Weh, Wan Adi, hang pasal apa? Oh, hang kata kami nak langgar. Okey, tak apa. Macam ni. Sebenarnya tak ada nak buat. Kami bukan macam hang full time walanon. Kami ni buat suka-suka ya. Pasal hampa duk fitnah kami banyak sangat. Kalau kami tak jawab, siapa nak jawab? Ha, mama sini nak jawab kan awak ni. Ni, aku ni, akulah sebagai yang duduk di sebelah Perikatan Nasional ni. Bukanlah kata aku nak sokong konsert tu, aku nak perbetul juga apa yang kerajaan negeri buat ke, apa yang di KTM tu berlaku ke. Dua-dua salah. Dua-dua tu benda lara, benda maksiat, benda yang haram. Jangan lupa lah benda tu haram. Saudara-saudara sekalian, benda tu haram. Ha? Dan memang haram jadah pun. Siapa-siapa yang hidup ketahan benda-benda tu. Cuma yang walanon tu bawa dalam KTM tak apa. Hak negeri walaun tak boleh. Macam tu. Oh, pasal negeri kami ada dalil. Macam tu. Di bawah kepimpinan ulama. Macam tu. Baik. Sedap hati baik kami Wan Adi. Jadi ni weh Wan Adi, satu benda yang hang kena garis bawahi. Mai sini aku nak bahaskan. KTMB bawa siapa? Siapa punya KTMB? Abang mai kat aku. Tu pejabat menteri kewangan. Bawah menteri kewangan. Okey, siapa dia menteri kewangan? Sengap. Sudah. Okey, tu. Peserta-peserta coach KTM yang berparti tu menepati semua aspek piawaian yang ditetapkan. Oi. Jadi depa ni tak salahlah, boleh buat lagi lah. Macam tu KTM jawab balik. KTM kata, kan ni hangpa tengok apa KTM kata ni. KTM kata, okey, depa ni tak ada buat salah, menepati semua syarat yang dah ditetapkan. Wah. Jadi maksudnya lepas ni boleh buat lagi lah. Okey. Jadi hangpa nampak dah benda ni berlaku di bawah kelulusan KTM. KTM bagi buat. Apa nak buat, apa nak parti, apa nak buat apa pun, silalah dia kata. Janji apa bayang, penuhi ini apa dia punya garis pantai. Okey. Yang di Kuala Terengganu, yang di Terengganu ni, aku rasa ramai rakyat Malaysia sendiri pun yang pernah melancong, yang suka melancong, kita pun sebenarnya dah faham jenis perhentian redang, perhentian apa semua pulau-pulau ni, lang-lang apa semua ni. Ini adalah resort-resort yang bukan Melayu punya. Kebanyakan kali aku pergi, banyak masalah je kat situ. Okey, jadi maksudnya yang aku nak abang, bukan kata mereka boleh buat, bukan. Ni, duk celah-celah pulau ni. Pulau kuasa takkan nak pergi ronda sejam sekali pula. Itu satulah. Okey. Yang kedua, ni apa jangan tak tahu. Benda ni berlaku bukan di bawah kelulusan kerajaan negeri. Kerajaan negeri tak tahu. Tu kerajaan negeri panggil dah tu. Tu pemilik resort tu. Kena panggil dah. Kena panggil maksudnya bakal berdepan tindakan lah. Sama lah macam cuai di kedah hari tu. Hang lajak, hang kena. Sebab garis panduan dah jelas. Okey, garis panduan berpakaiannya macam mana semua dah ada. Okey, jadi ni lah ni berlaku dengan dengan persetujuan lain. Berlaku dengan kita tak tahu punya berlaku benda tu. Dan kita ambil tindakan. Ini beza dua ni. Aku bukan nak kata kerajaan negeri betul. Kan? Aku bukan nak kata KTM pun betul. Bukan. KTM tu lagi lah. Tu pakai nama Melayu cik weh. Tapi tanah Melayu. Ni, ada juga member-member kami yang sebagai staff yang bekerja dengan KTM. Dia pun malu. Dia pun marah. Pasal apa piduk buat konsert dalam KTM pula dah. Piduk terkenja-kenja menari. Guys, saudara-saudara, kita di Malaysia lah ni, semenjak tahun lepas sampai tahun ni, ceramah mega dah tak ada. Masa nak? Tak ada ceramah mega, tak ada yang nak mengajak orang pi berselawat ke, mengingati Allah Ta'ala, ramai-ramai tak ada.
Okey. Jadi inilah Madani. Depa mengutamakan konsert. Konsert dengan Madani, konsert dengan nak membohong, Madani dengan nak membohong, Madani dengan konsert sama. Bagai isi dengan kuku.